bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin berkomunikasi dengan makhluk astral. Dan apa yang bisa saya lihat, saya bantu. Gak ada niatan untuk melukain yang punya tubuh ini atau cucunya Eyang. Saya sangat berterima kasih kepadamu, Loy. Kamu bisa menemukan jalan keluar buat perempuan ini. Dengan penderitaan dia, dengan masa lalu dia, dengan kehidupan yang sangat pedih-pedih sekali. Dia selama ini ngikutin si Dini ini, Roy. Apa jangan-jangan makhluk lain yang pura-pura masuk? Iya, saya juga memikir hal yang sama ya, Bay. Baru dua kali bisa membaca pikiran saya. Saya tahu dari mana ya kamu itu benar-benar asli menjaga Din, menjaga dia. Selama ini ngejagain yang punya badan ini. Iya. Ngejagain anak ini. Iya. Ngebantu dia nyelesain masalah orang lain. Iya. Kenapa nggak ngebantu masalah dia sendiri? Karena saya menuntut supaya cucu saya ini kuat dalam menghadapi segala permasalahan. Jadi ini bagian dari menempa cucu Eyang. Iya. Kasihan loh cucu Eyang. Dia biasa ngebantu orang lain, tapi giliran dia punya masalah gak ada yang ngebantu. Saya merasa ada sosok yang datang loh ya. Silahkan. Tapi bisa membantu saya kalau misalkan agak ekstrim nih. Pura-pura jadi Eyangnya. Saya yang layak.
Soalnya saya bukan eyangnya. Saya yang lain. Kamu siapa? Saya kiriman. Saya kiriman. Kamu siapa yang ngirim? Perempuan ini ada yang mau mencelakai. Saya gak bisa keluar dari tubuhnya. Saya gak bisa keluar dari tubuhnya. Saya berusaha keluar, tapi saya gak bisa. Saya tersiksa. Tubuh saya sakit. Sakit karena dengan dikir dia yang menyiksa saya seperti ini. Saya mau keluar. Kau mau keluar? Saya gak bisa. Tolong keluarin saya. Saya gak bisa. Dia gak bisa keluar kayak ada yang ngikat gitu ya. Kayak ada yang berat gitu. Iya. Gitu. Saya gak bisa keluar. Tolong saya, Roy. Tolong saya. Gak bisa keluar. Terus diapain, Roy, iya, supaya dia keluar? Tolong. Keluarin saya. Keluarin saya dari tubuhnya. Saya udah gak kuat. Baiklah, ini untuk keluarin untuk selama-lamanya atau keluarin semua? Saya mau keluar selamanya. Saya gak kuat. Saya gak kuat ada di tubuh ini. Saya gak kuat loh. Kamu pergi dari dia selama-lamanya, gak usah balik lagi ya. Iya, ampun saya loh. Ampun, saya gak kuat, saya gak bisa. Penjaganya kuat sekali membunuh saya. Mencelakakan saya loh. Semacam magering gitu ya, Ray. Iya. Saya rasa Mbak Didi juga tahu lah cara memproteksi yang paling basic-basic. Iya. Secara paranormal seperti apa? Praktek paranormalnya masih bisa dijalankan. Kalau misalnya energinya kuat dan masih sanggup jalanin untuk membantu orang, ya terserah, bebas gitu. Dan pilihannya di dia ya. Profesi adalah pilihan kan. Tidak bisa dinilai seperti apa. Ini sekarang gimana rasanya, Mbak Didi? Ya ada perbedaan, ada perbedaannya. Tubuh saya terasa apa, ringan gitu loh ya. Jadi enggak, biasanya kan kalau gitu pundak suka agak berat gitu. Terus emosi emang belum enggak stabil gitu, tapi sekarang kayak apa ya, enak aja, ringan gitu. Oke. Okay. Biasanya macan suka makan telur ya. Saya sediakan telur tapi dia tidak emang pantesan kamu juga curiga ya, karena macan biasanya masuk makan telur, tapi dia tadi enggak ya, enggak tertarik sama sekali.